Hai guys, balik lagi dengan channel aku Ratna Salim. Di video kali ini aku mau mereview suatu produk, yaitu produk dari MAC for Makeup. Jadi ini salah satu produknya, yaitu lipstick. Untuk warna aku Bright Comfort. Jadi ini salah satu lipstick favoritku yang selalu aku pakai tiap hari, ya. Karena formulanya itu cocok banget sama bibirku. Dia nggak menimbulkan kayak kering atau pecah-pecah. Karena aku belakangan ini kayak bibirku itu rada kayak gimana ya bilangnya, gampang kering, ngelupas parah banget. Jadi aku untungnya aku ada beli ini dan ternyata cocok. So aku bakal hapus ini. Jadi kalian bisa lihat untuk warnanya. Kita bakal hapus. Harganya aku kemarin beli Rp99.000, dia ada 3 warna. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan yang kalian suka warnanya. Jadi ini lumayan kayak bisa tahan ya. Pas aku beli itu kebetulan kemarin kan aku mau coba yang rose press, cuma lagi kayak kosong gitu, jadi aku terpaksa pesan yang Bright Comfort. Jadi ini udah dibersihin, aku bakal pakai. Jadi kalian lihat nggak sih aku pakai lipstick aneh banget. Aku udah beli kayak berapa bulan kemarin, kemasannya juga udah kayak luntur gitu, parah. Jadi ini warnanya ya. So aku bakal coba ini apakah dia transfer ke ini. Lumayan guys, kalian bisa lihat. Untuk segi ketahanan dia mengklaim 6 jam, cuma menurutku gimana ya, agak gampang luntur juga sih warnanya. Cuma memang ada meninggalkan, masih meninggalkan bekas dari lipstick ini, cuma nggak sampai 6 jam juga sih ketahanannya. Tapi aku suka sih dengan formula dari produk matte ini, dan aku bakal kayak beli ulang kalau misalnya lagi aku udah habis pakai gitu. Kemungkinan aku juga bakal coba warna yang lain. Karena setauku yang dari 3 warna ini, kalian bisa lihat, sorry, ini warnanya agak mirip. Aku mau coba yang rose fresh ini, warnanya lebih kayak coral gitu, mungkin aku bakal beli warna ini. So, aku bakal kasih nilai ini perfect sih. Karena nggak ada sih kayak lipstick yang cocok formulanya sama aku. Belakangan ini yang kayak aku bilang itu bibirku parah kali pecah-pecahnya, gak tau lagi pakai apa, kayaknya rada-rada semua gak cocok gitu. So, kalian wajib sih kalau misalnya kalian punya bibir yang sensitif, kalian pas banget beli yang ini. So guys, sekian review dari aku. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. See you the next video, bye-bye.